jumpa lagi dengan Simbo. Sebelumnya Simbo ucapkan matur nuwun yang sudah subscribe dan lihat video Simbo ya. Hari ini Simbo akan memasak tumis pedas labu putih atau waloh putih, tempe teri ya teman-teman ya. Ini ada satu biji labu putih yang sudah dipotong-potong Simbo. Ini 2 biji tempe yang sudah diiris-iris Simbo, 100 gram ikan teri. Ini bumbu yang diulek teman-teman ya, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tomat, terasi, gula dan garam. Ini bumbu tambahnya cabai hijau, 2 lembar daun salam dan lengkoas. Selamat mencoba tumis pedas labu putih tempe ikan teri ala Simbo. Salam sehat dari Simbo, matur nuwun. Monggo lanjut ke dapur Simbo. Teman-teman, Simbo akan memblender bumbunya ya. Jangan terlalu halus ya teman-teman ya. Lebih dulu. Jangan terlalu kering ya teman-teman ya. Setengah matang aja. Setelah goreng tempe, Simbo menggoreng terinya dulu ya teman-teman ya. Jangan terlalu kering, nanti keras. Ini sisa goreng teri jangan dibuang ya teman-teman ya, untuk menumis bumbu. Ini sudah dialuskan Simbo biar ada aroma ikan asinnya ya. Oh, enak banget teman-teman. Dan ini bagian cabenya saya cemplungkan ya untuk nyemplus. Masukkan salam dan lengkoasnya. Tumis sampai harum. Setelah bumbu matang dan harum, masukkan waloh putih atau labu putihnya ya. Diaduk-aduk. Jangan dikasih air dulu teman-teman ya. Nah, biar sampai setengah layu. Nah, setelah layu ya, masukkan 1 gelas kocokan bumbunya ya teman-teman. Seperti ini. Biarkan bumbunya merap dan mendidih. Lalu bahan-bahan berikutnya dimasukkan. Setelah bumbu menyerap seperti ini, masukkan tempenya. Masukkan terinya. Wah, enak banget teman-teman. Walaupun masaknya orang deso, tapi rasanya Marco top. Seperti ini ya teman-teman ya. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula. Encep-encep rasa ya teman-teman ya. Perpaduan gula dan garam sudah gurih. Kalau teman-teman mau pakai bumbu penyedap monggo. Simbo nggak terlalu kering ya, cemek-cemek aja seperti ini. Dan terakhir masukkan bumbu tambahannya ya, tomat dan cabai hijau. Wah, enak banget teman-teman. Nah, diaduk-aduk seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Lalu matikan kompornya sama Simbo. Selamat mencoba tumis pedas labu putih tempe teri ala Simbo. Teman-teman, ini tumis pedas labu putih teri tempe ala Simbo sudah siap dihidangkan ya. Dan matur nuwun sudah subscribe dan lihat video Simbo. Salam sehat dari Simbo, matur nuwun. Monggo dicoba nggih resepe wong desa, resepe Simbo.